mengasamah tahrir. Panggil Mesir. Diserak Mesir. Kadik MCW pengusuran lagu mana? Minta uti perih. Nak uti. Israel nak uti perih. Tapi syarat Hamas kena sebuah habis senjata. Hamas lupa pulih di korea. Tak ada posus satu. Tak terima dulu dah. Pulih satu. Anak kerja. Diserak dia mau nak isi ya. Dia mau nak senyap kita. Maka pulih itu kan. Ada boleh nanti dia tak pekan boleh lihat sorak tu sangnya. Tu. Jadi, kalau kata Hamas tadi tu walaupun habis buat dia tak ada pun, walaupun habis tak ada soleh hamba pun, kau tak uti, kau tak mana pun. Menteri pemerintah hak Israel galang dia tu bit kecek. Mahkamah Sahafi ada pekuat pemberita. Dia kecek marah dia kata, dia kata, kau itu saya nak beri khabar gembira kepada rakyat Palestin semuanya, bahawasanya kita dah menang. Dah menang, menang ke apa? Tengoklah ni kita boleh tarik pelik dah tahan kita, pelik dah kerana buat mujahidin Hamas, buat Hamas hari itu, mati lebih, tak ada orang dari Gaza. Dari pelik syaklik pun tak ada Gaza. Lepas tu, kapan ni buat kita saat ni tu, hak mati tu, ada Allah lah yang kata, dan kita kira kata buat tu buat betul, buat perait saja, hak mati tu. Tapi, dalam itu kita dah belok buat Hamas dan kita tak tahu yang boleh gerak dah. Nak tubik oleh rumah gua tak ada dah. Nah, kita start habis lah buat dia. Itu apa ni, buat pemberita tanya, lagu mana hak buat awal tu eh? Cari tak temu ni. Dia dah buat cari tak temu lagi. Lepas tu dia kata, apa ni, boleh kata habis lah gua apa ni. Lepas tu tak temu lagi, dia mana buat dia? Jadi, buat dia pun dia dulu oek. Tak boleh nak jawab masalah abang ni. Lepas tu, tanya apa ni, mati situ, marah, mati di sini marah. Orang muka dia kata buat yang benar kan? Agak, kata balik, sambil mati sekat. Jadi nak ayat berita orang ni tu, dia kan dengan betul-betul lah. Muka, dia tahu dah kata Israel tu lemah. Dan lemah nak jawab tak boleh. Ada masalah dia berlaku. Dan, apa ni, Israel tu masalah hak dia duduk dalam Gaza tak ni adalah Tuhan tu buat tolong bala di atas mereka ni kerana jahatnya mereka tu deh. Kubur dia tak yang korek habis. Kubur dalam Gaza tu deh. Kubur dalam hak dia matanya hak mati dah tu dalam berpuluh-puluh tempat. Yang gisuk sakuk tu orang kubur habis. Namun-namun hak dia kubur tu ada matanya sama tangga nak hati-hati buah kalau boleh senek ke tak atuk bilang lah. Omnya sodok dia tubik yang waktu-waktu. Hak ni hak baru ni, hak dulu tu sekut dah. Hak ni hak baru ni, yang gini kubur betul-betul. Pakai buru. Pakai tubik pun. Tubik banyak pada kubur yang batin-batin. Lepas tu dia kata, banyak tubik batin-batin. Alhamdulillah, buat mati syahid ni. Habis tu batin-batin, kalau tak banyak tubik dah, 3 bulan. Lepas tu, no ayat kata, beratnya buat dia saat ni tu, dia dengar nak murih tu, yang nak buat aku mana. Hak pagi malam tu, dia dijak reti nak berusaha. Allah, bapak ni sedih sekali, tapi, gambar tu dia mengatuk lah, kerana teruk dah. Dia dijak sama aku tu, biar anak, boh. Biar anak. Dijak orang berusaha dengan saya. Allah, bapak tu jahatnya, mereka ni nak buat. Dia sampai segala tu, Allah SWT akan berdua lah perkara lain lagi tu. Dan hak paling teruk selagi buat dia ni, buat yang nyakit. Dah jadi nyakit. Nyakit makan tapak kaki. Dah buat baik cukup dia lah ni tu. Minta nak kada hajat enak kulit. Kau duk perih tu, minta nak kulit. Dah berapa buah lah daripada buah geruk, geruk kaki bah buat dia lah ni tu kulit. Dah mula-mula kulit 50 ribu, lepas tu 70 ribu, hatta masuk kulit 30 ribu. Tadi dia tukar lagi mari tu dah kerana kuat itu saya tak ada tua. Kuat itu saya tak ada tua pergi kuat dia. Maka Israel tak tahu ke mana. Ketua pergi nak ni. Panggil kelih dalam lain pula. Jadi lagu tu pula. Kerana tu apa? Kerana kuat itu tak ada siko. Ada yakin kata kuat itu tu nak kelih. Tak kira tadi kuat yang mati. Cuba tengok apa pagi tadi. 24 orang yang mati sekali kuat itu kena bang. Bang sama kuat itu. Bang sama kuat dia. Jadi kuat mudah ini masuk dua orang lah. Masuk dua orang tempat kuat dia duduk tengok bina air dua lak berdua. Dua bina air. Lepas tu saya tak berbahaya tu keliling. Kuat tahan dia keliling. Lepas tu dia bawah tu penuh kuat tahan. Kuat mudah ini masuk. Maknanya berdia kata kuat sutih ya penuh. Ledung pun api. Tapi kuat dia tengah. Kuat dia tengah tak hebang.
Woi nak tengok terhempong nak dia nak ramai tafkhih ke orang lain nak terhempong dalam rumah tu dia. Bodung hok ni tu baik nak kocok hok rumah buat aku syok dia. Nah orang dia tu buat dah berita ada apa? Kok yang mati dengan flu sendiri. Nah, yang mana dua orang pelik pada mereka tak ada apa-apa. Kok yang mati? Hok tu Israel terima hok tu yang tu. Hari inilah dia kata pada hak teruk sekali kata nak buat tubik nak kecek pasal buhak ni dah. Nak kami haus sat ni. Kerana 24 orang ni orang sebelah. Muka nampak dia pakai mata. Kok dia nak susun sendiri. Buat yang masuk dia pun cuma no, kena kepung belakang lah ni. Kena kepung belakang. Kerana kok dia tak tahu gua dah ke mana. Gua dah ke rumah mana. Dia tak tahu. Dia pergi masuk dalam rumah. Mak dia apa-apa pun. Gua tu baik orang dia dari gua dah ke rumah tu ya. Berok-berok pergi dari situ. Sebab tu lah ni buat dia tu mati lama nah. Berita seorang jaga dia mau sakit hari ni. Dia kata aku ni orang panik kata tak ada nenek boleh berhenti eh. Nanti dia kerak kaki dia tu, nanti dia kerak urat dia tu. Kau mari tangga ya semua. Dia tu penuh. Kau kena bong, kau kena buat mati tu lah apa lah sebab tu ada tubik dari berita kok dia tu. Dia kok risau yang penyanyi masuk dalam rumah sakit apa kok kok kena kerak angin kerak kaki kok tak jari kok tak apa tu lah. Bila buat lagu tu okay, semangat buat tu nak pergi semula nak pergi gagal semangat lepas tu kok dia jadi gila kok banyak kok kok luka parah tu banyak sekali kok duduk dalam keadaan bukan panggil 50 tu 50-50 tu dalam 3,000 orang lebih kok dia. Jadi kalau kira mau jemaah, kok ia sak mati hak ni tu dah sakit tu, lebih pada 40,000. Kita sini tak tahu. Seorang tangan tu bet kejek. Dia kejek kawasan Ibriah dia, dia mau terjemah. Dia kata kalau nak kira hakikat sebenarnya, kalau Israel tu susu. Dia kata, banyak benar dia terbuat kita mati. Saya tengok hak belum pada tu, dia berita hak dia kejek ni, dia kejek mana hari tu. Dia mau bangun tu bet. Ada orang buat lebih hak yang wayak tentang hak yang mati apa ni hak Israel mati 8,000 lebih hak buat Francis hak tu hak yang wayak berita baru tu lebih dari tu lebih wayak tu lama kok dia mati hak ni tu dari hak ada dia kata Israel ni ni dihipungkan oleh seorang pemberita nama Jerry Wogan. Lepas tu dia kata bilangan ini sama dengan bilangan yang kami hipung. Ialah seorang yang bagi kata duduk di atas kapal laut Japonik MGZ tu duduk dekat dengan Haifa atas kapal laut Amerika. Jadi dia waktu dia kata apa? Dia kata hak ini hak Japonik hak 83 hari bukan 1 hari. Bukan hak 1 hari ni nak. Hak 1 hari tu hak buat orang dah kecek ni. Hak ni hak 38 hari ni 825 dah. Kata gubak. Maaf kata gubak yang pecah. Lepas tu orang hak mati ni tahan dia tu 8,435 orang. Tahan Israel. Tahan Fransik mati 902 orang. Tahan Amerika mati 1,385 orang. Tahan Angkrik mati 79 orang. Tahan Itali mati 48 orang. Lepas tu tahan hok mati hok lain ni 62 orang. Lepas tu buah hari 100 hari kat buah badan sebab kecek tu dia kata kita tak mudah-mudah kata si putih lah kata kebah. Kalau tu tak suti kata kebah tu kita tak pak orang ataupun kita tak naik orang banyak mana. Lepas tu waliknya kata kebah dia kalau kita tengok yang depan dia pak orang dia belakang dia boleh dia pak orang dia boleh buka pintu pula dia belakang kata mereka fire saat ni tu. Dan ini ayat terbuat yang mati bukan sikit lah lama mati tapi kalau kita tengok berita hak lain yang buat terbit baru mati 200 ni 200 ni padahal hakikat sebenarnya buat yang tu mati lama dari dari hak ada menteri perih hak ni tu dia panggil kata dia ada muka yang teruk lah bukan panggil suruh kecek dekat yang teruk yang ada apa yang teruk. Sebab tu Netanyahu saat ni tu bor nak kecek depan orang ramai dia tak boleh dua orang tu masuk kami dengan dia. Dia tak boleh masuk kami dengan dia. Dia nak kecek sore dia. Kalau dia kecek sore dia sedap baham. Orang dia diri kata tu Netanyahu tu baham kita ya tu. Dia tu nak kata dia nak tedah ya ikut dia baham dia lah.
Nah, tapi seolah-olah kata Lon itu Israel dekali kubu yang tinggi lah. Nah, kubu dia sendiri. Walaupun kita tengok dia mana, Lon ini masalah dia tu tak ada modal, duit tak ada. Yahudi dari dunia sak ning yo suka kata Yahudi dari Amerika yo palo palo modal kok yo palo modal lah kok terima tu tu apa ke duit dolar tu nak kele nak cerita duit dolar tu kok Yahudi dari Amerika tu. Nah, jadi kok yo lah itu masalah modal tu tak ada. Nah, kerana kalau bui lagi kok tak ada harap pe nak bayar. Dia tarik satu katibah kok dia nya satu katibah 30 rape. Ada 30,000 orang. Dia tarik pelik yang mana ini kerana buat ni buat hijab baik dan hijab barisan. Nah, yang buat hijab semula. Kalau dia masuk dalam hijab semula saat ini, kalau tak hijab, buat yang tak ada. Kerana duit yang masuk banyak sekali ini ialah pelatung dan siahat. Nah, Pak Jale. Itu, ni tak jale siapa nak jale. Mereka lupa untuk legung-legung ni dah. Lepas tu, yang ugi parok ni, duk sawa kok lari daripada dikong. Nah, lalu itu perlu 10,000 lagi kok dia hak duk dalam gua duk nusuk hak ni yo. Nah, hak duk nusuk hak ni hak ada klik rumah tu. Ah, dia janji $50 sehari. Dan $50 sehari. Ah, lepas tu moga dia kata pulih seminggu atau 2 minggu. Dan lepas tu ni makan sehat tu 9 hari. Hari ni ni dah. Maka yo habis modal kalau untuk sayur lemon itu siapa kata ada modal? Siapa kata makin ni hot hang Israel hidup boleh semua mari luar negara tu. Mari pada Kanada, luar Amerika, mari pada Norway, mari semua mari kota dia. Eh, gapo ni McDonald's lah, KFC lah lah tadi. Eh, sebab tu duk suruh boycott benda ni ni. Kan ada ni duk sampai kalau ni. Sebab tu kok itu sakit perut tu buku makan hang ni dah ni. Eh, makan hang ni makan-makan ni ni kerana tak ada sipe gapo dia mahatagi semata. Tak makan apa makan itu. Pada hari Ghazrah pun tak nak makan ni kok boyo pun makan sakit tu. Nah, tu. Sampai dulu siapa tak ada nak beli, tak ada nak pergi. Ya, kena sorang jaket ni. Ya, dia jaket. Tu. Patu udara Ghazrah kita tak leh sama dengan dia. Dengan kulit kok dia orang itu punah. Dah. Dia tu kok bomo yang kaji kata terubah pasir Ghazrah sana ni makan tubuh kok dia. Nah, makan tubuh kok jadi tak leh nak duk kok dia, jadi nyakit, jadi gampang, jadi bedel, jadi teruk menakut dia tu. Nah, lari kelik. Kok tu kata lari kelik, lari tubik pergi saat ini. Sampai ke lelaki itu, Israel itu beli uria lah. Ya, beli uria. Mungkin sikit lah banyak pun nak beli. Beli uria saat ini. Sebab tu, kali hakak ada ini ni, orang bagi kata, Netanyahu saat ini tu, dia minta modal nak hutang daripada bank dunia. Bank dunia tu, iyalah. Kok Yahudi lah. Ayah boleh hutang, nak hutang mana-mana pun. Tapi, ayah anggota rakyat duduk sekali. Terus orang Amerika, Kongres Amerika tak anumak lah. Sejak dah pada Israel. Tak anumak lah. Angkrik pun dengan rahsia berlaku dah ni. Oleh kapal Amerika pun tubik di klik lah. Jadi Israel dah ni dia soalan kata, dunia tu pakai ada tinggal ya dah. Australia juga ada tak si dia. Holland tak si dia. Banyak buah orang negara hot tak si pada dia. Lalu ni Amerika so je duduk teh dia ni. Lepas tu, agak-agak dah. Latihlah tak makin ni. Ya, makin ni melalui tu apa? Melalui minat Dubai. Apa ni pelabuhan Dubai. Ya, dia lalu ke laut Amerika tadi ni dah. Dia masuk dari laut Amerika Dubai. Itu, masuk dari Bahrul Arab. Khalid, zaman yang Arabi itu. Lepas tu, di pelabuhan Dubai saat itu. Dia isi dalam kereta. Kemudian dia masuk dari Saudi Arabia. Dia masuk di Jordan. Dia masuk di Haifa, di Israel. Jadi lagi guna nak kalau guna bombing arak lah. Sehingga sampai sana lah. Nah, ini satu perkara yang paling sedih sekali. Ahli Ghazah nak cuma roti pun tak ada. Gua arak lah tak makin ni kepada Israel melalui bombing dia. Bombing dia saat ini. Oh, ini yang paling teruk sekali. Nah, ini lepas tu KJR Israel saat itu dia ada balas sama kok dia. Dia ada sepal siapa kocok. Dia ada sepah Israel ini ada Arab. Dia ada oleh Arab orang dia tu Yahudi Arab. Nah, orang dia tu Arab Palestin. Arab Palestin tapi orang Yahudi. Nah, yo kaji Arab ah. Padu yo kaji Emory Rabbi. Yo kata aku pada kuat ni wong komun ni bengang lah. Oi wazah ni aku boleh nak hidup mana? Nah, mari dia kuat Israel ni dah berita hak hari ni ni. Dia kata, "Oh, kita pergi pengusuran kepada ngaku wazah hari ni." Nah, kita kena buat pula pula berjalan pula apa pula aim apa pula aim pula apa
Dia dah lauk lah. Kita buat wajah dalam itu. Bukan kalau tak ada siapa nak terima. Jangan kalau tak ada siapa nak terima. Jadi, kok dia buat cuplek-pelek tu dek. Nak buat lagi tu tu. Padahal kok dia buat salah dalam negara ni. Tu. Lepas tu, kok dia duduk sekali dalam itu, duk fikirnya awak lagu mana. Dek, awak lagu mana, nak wit, nak daya, kok ahli wazah tu baik. Lepas tu, Tony Blair, presiden yang Afrika dulu, Tony Blair, dia pergi di Israel, Tony Blair ni orang panggil kata, orang patua masuniah sekali dalam ni. Tua Maisong, Pri Maisong, kita mengaji dia hari ini tu deh. Pri Maisong ni, orang panggil kata, bapak Yahudi dari dunia, orang tu kacau dunia pok ni. Ya hatta dia hak ni gi tu, mana tu, pok yang sutrik tu. Ya, tak ada cara orang lain. Mana tu, Tony Blair gi, ya dia ayak dia no. Ya tak apa, aku nak pergi jumpa semua dengan negara Arab saat ni. Nak gitu, ya, pok dia tu suruh terima, pok ahli Gaza, tarik lagi duduk dalam gi, pok dia, hak ni 10 ribu, hak ni 20 ribu, hak ni. Dia nak, kata, ya tu, aku baik situ, pak, ya gi dia. Saudi Arabia, lagi di Emirat, lagi Bahrain, lagi kecek lah. Kecek orang ni sebuah timo. Atau nak wis semua mutakal labat terhaya. Nak wis cukup lah. Kemana nak duduk dengan gambar dan nak wis. Dan nak wis. Tu. Jadi, tu lah yang panggil kata usaha mereka sekali tu ni. Tu. Nak wis lah masalah ni. Nak lepas ni. Dalam hal keadaan tu, lepasnya dia sekali tu ni, dia panggil kata duduk usaha Israel dengan negara Arab tak jaya. Sebab apa? Morocco belagak dulu ni. Belagak dan kuat-kuat ahli Morocco saat ini tulis surat kepada Israel minta putus dengan Israel. Dulu senyap tak ada tempur. Dulu ni tubik lah. Tubik lah rakyat belagak ni. Mesir pun tubik belagak lah. Oh, ini kena jatuh aman juga lah. Kuat dia saat ini lah. Belagak. Lepas tu dari hak keadaan tu saat ini tu gapo ni lari dalam negeri Saudi tu pun adalah orang duduk hubung ke luar negara sana dia nak kami bersama Gaza ha hanya hanya gitu kan sekak waktu dia tu betul eh menteri rais mukhabarat Saudi gapo rais mukhabarat ni rais sebagai hal aplikasi AI lah ketua mata gelap Saudi Syukur Faisal, tak ingat Faisal bin, tak ingat nama. Nah, yo orang tertua lah. Yo tu bet kecek sini ni, yo kecek ni yo dia hari, yo dia kecek yo dia sokong Gaza. Yo kecek hal Gaza yo dia sokong oleh Gaza ni tu. Jadi orang Saudi ni apa? Yo orang tertua. Jadi rasa lagu lain. Nah, orang ada Saudi nak ni tu. Dia kecek. Orang kata, dah lah seorang besar daripada Saudi tu. Waktu bet berapa sokong oleh Gaza tak ni tu. Nah, tapi hak masalah disko dia cok hodok laku mongsi meriah hodok jadi lah hodok tu tu hidup biasa ya di Saudi lah ni tu hodok tu juga hak Tony Blair saat ni tu ya nak rakyat Saudi dan pemuda wajah dengan lalai wih nak ada puas lah jadi kita baik nanti dia kata mereka ni semua saat ni tu duduk dalam usaha takut negara Arab tu bangun lah ni takut negara Arab tu terutamanya Mesir. Takut dia jadi parti wak rakyat tu akan melarut habis yang dibalik maka Israel bahaya. Dan Jordan takut juga Israel tu paling takut sekali takut Jordan tu dia balik maka gubahlah kuat kita. Kerana ada seorang politik ahli Israel yang kata minta kepada saja Israel daya Mesir kecek dengan Mesir tanggung molek jangan duduk cucu Mesir jangan duduk kata huduh dengan Mesir begitu juga seperti kita buat dengan Malik Hussein kita lemuk siapa ke Malik Hussein mari royak rahsia apa ni Syria nak pedik nak serik tak abik tu Malik Hussein tu bagi bisik dengan Khalid Ma'ir dulu dia kata kita kena buat baik kerana Mesir dan Jordan ni adalah pagar keamanan kita kalau kita buat kecek huduh dan mau ni tinggal kita hatur kita. Tu tengok yang bunyi tu. Dia koyak so. Dia kan dia media dia orang boleh kakak. Mata dia balik dengan bahasa Arab. Situlah orang kata kok ya Allah ni tu duk dalam keadaan lemah benar takut benar takut negara Arab ni bagi. Tu. Hak paling teruk sekali hak sokong kuat sekali ni ialah Emirat sokong Israel 100%. Bahkan Emirat ni salah satu dari kalau yang mengkacaukan dari semua negara. Negeri Yemen.
Nah, ada pacar. Lagu Sudan, acul bulu ni pun emerit pacar. Eh, emerit semua tu bantu ya kepada puak pemberontak. Sebagai nak bagi Sudan tu itu baik dua negara pulau. Nah, hak Kristian boleh kok Kristian dah lah ni. Lah ni hak ni nak bagi dua dua pula nak lemahkan negeri Sudan. Nah, boleh hari nak tubik balik hak ni timur so, patu hak ni gapo ni barat so. Ya, kalau dia hari hak ni barat tu pecah dua pula di barat. Nah, ni cicik dia mana dia ada buat dan ni ni kerana hak ni barat no no. Nah, mah Sudan orang hendak pergi ke lemah lagu mah lan itu ialah Hamiti orang hak Emirat budak Emirat dia dah hantar mah di kat Emirat tu bertang-tang sekali lan itu eh, dengan keadaan Sudan tak boleh sekali bo nah tu hak Emirat waktu ada orang tua Sudan bangun kecek so setelah mana buat pemerontok di Sri orang panggil tu Jazirah Jazirah nama satu pula itu nama Jazirah dia sempat nama di situ. Waktu buat yang dikacah di rumah, cuwi kereta, cuwi rumah, cuwi ambil orang dalam rumah. Apa ni kakak dalam rumah dan kereta-kereta ambil, dia mau ambil. Maka, dia kecek yang kata apa? Dia kata, demi Allah. Eh, aku nak ajak anak kusur yang lepas badan ni. Aku nak tarbiah anak kusur yang lepas badan ni. Aku nak tarbiah kata, Allah Tuhan kami, Muhammad Rasulullah, Rasul kami, dan Emirat tu kepala di hak kami. Oh, dia kata semua harta kita sini ni ambil dia demo tu habis. Siapa ada uin gagah buat ni dia tak emerit. Dia kata Allah nak ajak nak tuju pun uin kena kata emerit Muhammad bin Zaid ni hok paling jahat sekali. Eh, ada Libya pun emerit kata sampai kah ini pecah dua. Eh, Tunisia pun kerja Islam nak naik pun emerit kata duit ribu-ribu juta kepada Libya. Eh, ada Morocco pun suka, Algeria pun suka, semua yang masuk habis dari negara-negara. Sampai ke Saudi jadi pecah, sampai ke sekarang itu juga Muhammad bin Salman dan pakat dengan Muhammad bin Zaid. Sama Muhammad lewat itu tu, Muhammad di situ tu, ada yang Muhammad yang tidak lah, Muhammad yang terpuji tidak lah, Muhammad yang tidak lah. Sini, saya pun tak pandai hal-hal ini lah, tapi saya layak kata, lihat Hamas saat itu kita kata, kalau kita tengok sini tu, kita layak kata menik, tidak ada yang menaik mata itu. Kalau tak menaik, dia menaik dunia dan dia menaik akhirat. Akhirat itu dia syahid dah. Dan dunia yang itu dia menaik syahid dah. Kerana dia boleh menzahirkan persetujuan Europe terhadap Islam. Dan dia boleh menzahirkan Israel itulah tuai dunia. Sekali lagi. Tuai Europe dan tuai Amerika. Siapa kau Amerika ada TV dia? Dia buat soalan lepas. Dia tertanya soalan Amerika yang tanya tahu. Siapa kah tuai Amerika presiden Amerika? Dia kata Biden. Lonin Biden ada. Lepas tu Lonin siapa kau nak buat keputusan kepada Biden? Dia kata Israel. Dia kata Israel. Lepas tu kata Kongres duduk mana? Kongres semua tu makan duit Israel belakang. Kuat Kongres tu eh, sebablah hak berlakon dengan South Africa Lonin tu dah. Dia tak ada Kongres Israel. Ada sorger apa dah nanti TV semua. Dah orang lain tiap-tiap nangis. Eh, ya Allah, kau duit kepada buat 3-4 orang buat dekat ada Kongres Israel eh, tentang hal yang berlaku di hak-hak South Africa akan hukum dalam mahkamah dunia. Eh, nak royak kata, dia tak ada salah. Israel tak ada salah, Hamas tak ada salah. Dia mau tubik kecek, semua nak kecek, rabuk dia. Oh, Hamas salah. Eh, Israel tak ada niat kecek, buatlah apa yang mana. Kerana apa? Ratus juta dolar masuk. Eh, dia mau bui. Siapa bui? Kok Yahudi dan Amerika? Nah, apakah orang Yahudi, dok ada Jerman, dok ada Holland, dok ada Angkrit, dok ada apa tu? Cuba belagak sekali dengan buat belagak. Sebab apa? Kalau dia tak jadi takiyah sini. Kalau Syiah dia takiyah kan? Kok dia kali nak dok? Kata. Kata baik belagak pun. Kau tak sokong dengan Netanyahu. Netanyahu ni kuat Zionis. Kuat kami ni kuat Yahudi. Yahudi tak ada nak kepada Palestin. Yahudi ni tak ada tempat. Ada. Kau itu baik agak dia. Padahal kau yang menafik juga. Nah. Dia takut kepada lemon itu cicik takut orang main lemon itu gitu weh kalau pergi rumah buat dengar Israel habis kat pintu hak ni tu kalau dia kenal hak ni tu dia buat dia punya ni takut sebab tu Abdullah Nufisi Al-Kuwait dia tak sokong kali dia tak sokong sekali buat Syiah dan buat Husi untuk segala ni dan Tehran nak buat ke apa ni Abdullah Nufisi saat ni tu dia kata lah kuluhum min jinsin wahid dia kata semua tu daripada jenis tu lah dia tak sokong dulu lah. Sebab tu lah ni dia kita doa kepada ahli Gaza supaya Allah Subhanahu Wa Taala wui kemenangan kepada mereka dan wui mereka tu boleh boleh sobat. Boleh sobat. Dan dengan doa kita tu saya tengok lah ni patah-patah marah habis.
Eh, dia orang kuno pun tak ada dah. Eh, dia orang kuno ada sedikit kena buat mengerti habis dah. Eh, kita kena kuno kemaya. Eh, habis alat akal, ngorek tu kena hidup kuno. Eh, kerana kau ngorek tu ramah kemaya. Eh, rubba asy'asin akhbarin. Eh, lau aksama ala Allah la abarrahu. Eh, kerana kalau orang ramah saat itu, walaupun dia terpun Nabi wayak tu, dia tutup asy'as. Ramuk yak sudung akhbar yak berdebu. Eh, nampak tengok pak tu, eh, tak lebih dia ini. Boleh jadi kalau dia doa kepada Allah SWT, Allah SWT terima doa dia. Boleh jadi kalau itu tak ada mustahil, kita cari peluang untuk kita kunuk untuk mereka. Habis-habis penek kunuknya, hasbunallah wa ni'mal wakil, kata Allahumma muzil al-kitab wa mujri al-sahab hazim wa ya hazim al-ahzab ihzimhum wa zalzilhum. Maksudnya doa Nabi, kau penek kali. Lepas tu, selaginya Allahumma jil mustafa'afina minal mu'minin. Allahumma jil mustafa'afina. Mulai dua kali, Allahu Akbar. Kenapa lah? Ya, satu doa Nabi bagi kunuk nazilah. Lepas tu kunuk nazilah ni, dia berikut ke ada eh. Cik Imeh kena kenal lah. Lepas tu, mana ilmu kita ni, tak ada Cik Imeh boleh baca doa pasal kunuk nazilah dengan lafaz sendiri ni. Nah, kalau lepek dinner itu, kalau lepek dinner itu, kalau Cik Imeh nampak mata, tak boleh. Eh, kata nampak kita kacau pakai Allah Mahdi itu lah. Eh, Allah Mahdi itu tu pun tak bodoh kerana kita tunjuk kata walak kita kepada Allah Subhanahu Taala. Eh, doa kita kepada Allah Taala dan walak kita kepada Allah Taala dan kita doa kepada umat Islam supaya hidup di bawah walak Allah Subhanahu Taala. Situlah tu doa paling doa sekali. Hak doa hak pandainya doa umat, hak tu kan doa Nabi lah. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nu'minu bika wa la nakfuru wa la nakhla'u wa natruku ma yafdiruka Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa nadhil wa iyyaka nasta'in gitu. Doa saya nak umat tu. Lah saya nak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lah. Tapi ulama yang buka tu doa kunuk nazilah ni mengikut keadaan. Ana doa kau Yahudi, kata Yahudi. Kalau doa kau Muzat, dia kau Muzat. Kalau doa, kita boleh yang nazilah dia duduk situ. InsyaAllah tak ada. Itu sikit sebanyak tentang saudara kita di Palestin. Berarti ni, kita doa insyaAllah komen ni, kita boleh dengar khabar kata mahkamah tu, dunia, ambil kesalahan dia atas Gaza, kita bertipu. Kalau boleh nak tukar rasa tu, Israel tak bertipu, cukup lah. Mana yang ada Gaza? Dan mana ada masalah tu? Kerana apa? Kerana dunia suci tu boleh tahu kata Israel tak kenal boleh-boleh dunia yang mana memilih ke Amerika dan UN letak dia tak ada nak guna sikit habuk tak ada ada hengar sikit habuk unai-unai dunia maka kita pun pelik pada unai-unai sakit eh? Seolah-olah ada lagu tu lah sebab tu Turki yang paling murid sekali Turki yang murid dia kata koror keputusan benar tak berlaku dalam dunia tak di limau tindak aku Rusia, China Gabonik, Amerika, Angkrik, Perancis. Patutnya sebelah yang sebelah nak rasa. Tapi dari motif dia buat tu baik NATO, Pak. Wito, bukan NATO dia. Buat tu baik Wito, apa kau dah? Saya, habis keputusan. Kalau 13 nak ni, mati. Menehok sore. Menehok sentir tu. Sebab tu, 13 negara, buat tu baik sebelah negara, buat tu baik keputusan. Kata, bertipu yang dia rasa. Angkrik dan Perancis tak kek angin. Bagi di Amerika, kek mah. Wito dia pun. Tak boleh buat tipu ya. Nah tu. Sini nak ayat tu. Duk dia demanding ya. Waktu tu sebagai si akhir ni. Dia pun nak tanya. Kata kena Turki tak ada wakil kalau kau. Ikan masalah Turki ni. Saya kena Daud Ulu kece. Daud Ulu ni. Wakil menteri. Gapain. Ram. Abdul Muhammad dulu. Dari Ulu-Ulu yang naik dulu. Itu Daud Ulu. Daud Ulu ni. Dia habis. Habis doktori Jordan. Daud Ulu ni. Dia kece tak boleh lah. Dia pandang. Tapi dia kecek dia kata apa? Dia kata saya minta kepada Abdullah berhenti hubungnya dengan Israel. Kata hamba kulit habis setantu. Dia setantu dia buka mula-mula Israel yang dan Turki yang mula-mula mengaku Israel Nabi Israel dalam UN ya. Turki mula-mula mengaku tahun 40 apa ni 48 tu. Turki yang mula-mula kaki tangan tu. Nah, patutnya atas satu ya Syekh Abdul. Dia tu kita ada orang buat hadah satu boleh. Butuh hubungan. Patu menyok apa tu bag tu dok mari di Turki, siapa kepada Tan Abin, mari di Turki. Menyok mentah mari di Turki, situ mari Turki, makan ni kopi mari di Turki. Gapo ada orang minta tak buat. Allah alam sel mana tahu. Tahu belum mungkin semua. Nah, semua tu mana kita dok kaget saja ya. Kita dok kaget saja ya. Mungkin dia. Dan kuluk kecek nak ni tu. Dia masalah yang mana? Kerana wa ahli nego besar dalam Turki itu Yahudi dia. Tapi hak macam Asia ni saya ayat dulu kan. Ada. Wa Yahudi saja. Jadi nak berdua lagi mana? Nak pula tak boleh. Tak ada yang nak buat.
Terutamanya lo ni mesti pilih ayo, pilih ayo Kisban. Nah, Istanbul, Ankara, lo ni nak pilih ayo, lo ni nak cari ada orang pun ah bahasa pantas banyak juga dia tak tahu nak buat ke mana. Nah, dia kalau ke ada itu. Jadi bagi Gazah, bagi Palestin, bagi ulama Arab semua hok duk besar Turki itu lah. Jadi hok agak senyap lah. Tak ada kecek pun lah Turki sekali lagi ni. Muka ada orang nak hidup dia, tak ada cara hak pilih raya dia. Pilih raya tersebar nak itu. Kalau dia boleh pergi Istanbul dengan Angkor pada satu boleh yang ni. Ada promosi yang lain lagi lepas pada ni insyaAllah ta'ala. Nah, itu sikit tentang harta tu lah. Maka ada gambar Muhammad Bismillah. Nalik. Kalau itu lagi mana? Nah. Saya pun ada tengok dia. Yang pun ada perangai. Tapi kita dah jadi. Kita sekarang ni lah. Kerana lewat dah. Maka insyaAllah ta'ala. Kalau ada berita kabar ini. Saya nak buat dari Facebook ni. Dan kita boleh tengok. Dan kita boleh dengar insyaAllah ta'ala. Tentang hal zahat itu. Maka alhamdulillah lah. Saya pun duduk ikan hari. Duduk tengok. Lepas tu duduk tanda. Ni pun muncul ada apa ni. Kok tanda tak ada apa. Lupa. Duk tanda marah ibu hari duk tanda lah. Jadi apa lah hak boleh wayak sang itu hak boleh tahu yang hak terakhir lah. Hak terakhir lah ini. Hak minggu yang terakhir dan hak marah dan hak hari ini. Dari hak keadaan itu ya, insyaAllah ta'ala kita berdoa supaya ahli wazah itu boleh sabar dan boleh duk dari keadaan selamat. Dan mesti itu insyaAllah kita doa oleh keadaan mesti itu. Ataupun layak mesti saat itu tubik akak soho dan berlaruk dan lalu yang kat dia untuk buka apa ni secara rafah saat itu we makin dia itu boleh masuk kerana lalu itu dia masuk segera tahan Israel dia lauk dia lah tahan Israel hidup dia lauk tu dia pergi lari ya selera apa habis kalau dia rasa nak pergi dibik di kereta saat itu kerana dia pergi ngosek naruk. Nah, ni nak ayat tekan cara dia kok dia sekali lawan itu. Sebab itulah sebelah ayat nak ni ni buat ahli Mesir tu hidup di Sarawak, pakai buat roti situ, pakai halau roti masuk dan makan dia masuk. Pakai tu hatta, pakai hatta lagi gitu lah. Dan kerana Israel tak ada roti situ, kerana di Sarawak ni. Nah, maka mulai ni dah seorang sahaja insyaAllah ta'ala. Subhanallah, Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ustaz.